Penghujan, jadi tanaman bisa nampak sempurna. Dan ini pengobatan dilakukan 3 hari sekali ya, penyemprotan 3 hari sekali. Yang jelas kita di sini hanya memakai antrakol untuk penyubur daun, juga gandasil buah. Tapi ini juga terlihat ya buahnya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat tani dimanapun anda berada. Alhamdulillah hari ini kita bisa kembali menemani anda, bisa menjumpai anda, dan yang jelas simak terus jalan-jalan kami hanya di Jatim Mulai TV, sahabat tani Indonesia. Oke, sahabat tani dimanapun anda berada, kita hari ini berada di kawasan Kepung Pare Kediri, dan di sebelah sana itulah perkampungan, dan kita hari ini akan coba mereview sebuah tanaman cabai, juga tanaman tembang cari yang lainnya yang tempo hari dulu pernah kita review ya. Oke, yang jelas hari ini simak terus jalan-jalan kami hanya di Jatim Mulai TV, sahabat tani Indonesia. Dan sekali lagi untuk teman-teman semuanya, jangan lupa dibantu channel kami agar nantinya bisa lebih berkembang dan bisa bermanfaat bagi kita semuanya. Baik sahabat tani, kesempatan hari ini kita akan mereview sebuah tanaman tumpang sari, yakni tumpang sari kacang tanah dan juga tanaman cabai. Sahabat, ini usianya kurang lebih sekitar hampir 3 bulan ya. Tapi ternyata ini buahnya juga baru mulai nampak, itu pun belum begitu banyak ya, karena ini musim penghujan ya. Jadi untuk sahabat tani semuanya juga bisa berinteraksi ya, bisa berinteraksi di sini. Nah, ini tanaman cabenya, tapi ini terlihat sempurna sekali sahabat ya, terlihat hijau royo ya. Itu jarang terlihat sekali yang berwarna kuning, padahal kalau kita jalan-jalan ke tempat lain ini ya, tanaman cabenya itu rata-rata menguning. Dan ini alhamdulillah tanaman yang satu ini tidak ada yang menguning dan malah terlihat tampak sempurna sekali. Oke, karena kita sambil duduk bisa ya, kita sambil duduk ini tanaman cabenya. Nah, ini ya, ini cabai udah mulai berbuah dan ya inilah buahnya ya, ini buahnya sangat terasa dan sangat normal sekali untuk sahabat tani semuanya dimanapun anda berada. Oke, tampak sekali juga tanaman tumpang sari kacang tanahnya pun saya, dan ini di polybag, di polybag ya. Yang jelas di kesempatan hari ini juga kita sampaikan selamat datang teman-teman yang baru merapat di Jatim Mulai TV, sahabat tani Indonesia. Oke, sekali lagi kita rekomendasikan, ini ketinggian pohon hampir 1,5 meter menurut saya, hampir 1,5 meter. Oke, sangat tinggi sekali dan sangat normal sekali. Dan ini memang berada tepat di sebelah perkampungan ya. Dan sayup-sayup terdengar suara tarkim. Dan ini kita memang kita mengambilnya di sore hari. Untuk sahabat tani semuanya, kita coba lagi untuk ke baris sebelahnya ya. Oke sahabat, ini baris sebelahnya tanamannya juga sudah terlihat rata-rata hampir berbuah ini. Nah, ini hampir berbuah, jadi sangat terlihat normal sekali tanaman cabenya. Nah, ini ya untuk sahabat tani semuanya, ini sangat kita rekomendasikan
yang punya lahan persawahan ini ya, karena di sini memang untuk air agak sulit menurut saya, dan ini ditopang dengan mesin penghujan, jadi tanaman bisa nampak sempurna. Dan ini pengobatan dilakukan 3 hari sekali ya, penyemprotan 3 hari sekali. Yang jelas kita di sini hanya memakai antrakol untuk penyubur daun, juga gandasil buah, tapi ini juga terlihat ya buahnya, terlihat sekali buah-buahnya. Dan juga di kesempatan hari ini kita sampaikan juga terima kasih buat sahabat tani semuanya yang sudah mempercayai kita sebagai media ya, mempercayai itu sebagai media salah satu pemersatu antar tani Indonesia ya. Ini ya, sekali lagi kita rekomendasikan untuk teman-teman semuanya yang ingin menanam tanduran tanaman seperti ini ya, ini bisa tumpang sari, dan ini hasilnya pun sangat sempurna. Ini mungkin bulan puasa sudah bisa dipanen ya. Oke sahabat, ini kita coba mereview buahnya. Ini belum berbuah ya, kacangnya belum berbuah, dan ini masih tampak sempurna sekali. Oke, yang jelas selamat datang teman-teman yang baru merapat di channel kami, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sahabat tani, terima kasih Anda sudah menonton video kami. Yang jelas simak terus jalan-jalan kami hanya di Jatimula TV. Sahabat tani Indonesia, jangan lupa support channel kami agar bisa lebih berkarya lagi dan bisa berkembang buat sahabat tani semuanya.